Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bolehkan Syirah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Saharizan telah berumur 27. Alhamdulillah pada hari ini saya telah mencapai jawatan sebagai seorang doktor veterina. Sangat-sangat bersyukur sebab ini adalah impian saya yang saya nak capai sebelum saya SPM. Impian saya waktu saya sekolah. Jadi alhamdulillah sekarang saya telah capai apa yang saya nak, iaitu memegang jawatan sebagai doktor veterina. Kemudian saya juga telah mencapai impian saya untuk membuka sebuah klinik haiwan sendiri. Mungkin saya buka satu cawangan je dulu sebab yalah kita pun macam belum ada ilmu lagi. Belum ada ilmu lagi. Lepas tu yang ketiga, duit simpanan saya alhamdulillah sekarang ni melebihi setengah juta. Alhamdulillah. Alright. Okay, itu je. Alright. Okay. Untuk nak tambah pendapatan dari segi kewangan tadi. Okay. Ini cadangan. Okay. Oleh sebab kalau saya tanya Syira, apakah haiwan yang paling Syira suka? Kucing. Kucing. Mulakan dengan kucing. Okay. Kalau nak buat secara, walaupun sebagai seorang doktor macam Syira bagi tahu tadi dah ada klinik sebagainya kan. Okey. Buat permulaan seperti yang saya bagi tahu, Syira mungkin bekerja dengan kerajaan, bekerja dengan apa, kalau swastalah tak kisah. Syira nak mulakan dengan klinik, it's okay, no problem dengan klinik. Tapi apabila Syira mula klinik, maksudnya Syira punya komitmen tu dah kena berada di situ. Faham tak? Jadi Syira terpaksa buat berada di dua tempat yang berbeza dan ini agak meletihkan. Apa kata saya cadangkan Syira fikirkan tentang mulakan dengan okey, masih lagi bekerja, okey, tapi pada masa sama oleh sebab passionate Syira kepada kucing, jual accessories kucing, makanan kucing, apa saja yang berkaitan dengan kucing. Jangan buat haiwan lain. Kucing je. Okay. Buat sebagai servis video. Okay. Tiga cara menjaga kucing kesayangan. Viralkan nama Dr. Syira. Okay. Dan apabila dah viral tu, itu sebenarnya sumber pendapatan untuk nak mulakan klinik, sumber pendapatan untuk nak, bukan saja klinik, untuk nak bahagikan ibu bapa, itu semua sebagai sumber. Eh? Sebab apa? Sebab Syira buat sesuatu yang Syira memang suka, iaitu kucing. Itu sebagai permulaan. Kalau nak mula, nak buat klinik dan sebagainya, okey, kalau kita dah pun bersedia untuk buka klinik, maksudnya Syira dah bersedia untuk berhenti dengan kerja dengan kerajaan ataupun berhenti bekerja dengan kalau swasta lah. Yeah. Tapi untuk memulakan klinik bukan suatu kaleng-kalengnya decision. Dia mengambil banyak risiko. So kita mulakan dengan benda yang mudah dulu. Sambil-sambil itu kita buat apa? Servis. Semua kan ni dunia online. Buat kursus menjaga kucing online. Kenakan bayaran sebulan RM100. Kita akan beri setiap minggu sekali video. Kita akan share macam mana kucing supaya menjadi lebih gemuk sebagainya. Itu kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan. Ini cerita 10 tahun akan datang ni. Don't play-play. Alright. So, saya harap Syira dapat idea macam mana nak ni. Okay. So, itu sebagai apabila kita dapat gambaran seperti itu, maka kita akan sentiasa fokus dengan apa yang berlaku sekarang. Betul tak Syira? Betul. Alright, so Syira ada apa-apa nak cakap lagi? Tak ada dah. Tak ada dah.
Right? So tak apa, sebab itulah kenapa kita, seperti yang saya beritahu, program pementoran yang saya buat ni bukan khas untuk matematik tambahan saja, bukan khas sebab apa, sebab kejayaan ini adalah dasarkan pengalaman saya sedikitlah tentang kegagalan. Jadi kejayaan kita untuk nak bawa anak murid kita ialah kalau kita dapat draw dia, what the next step? Apa the next step? Apa the next step? Apa ni? Jadi dia akan lebih berusaha semasa belajar. Okay? Alright? Alright. So saya kira itu saja. Terima kasih.